ada apa di dalam rumah? Ini nih yang disebut-sebut dengan rumah gadang. Gadang. Rumah gadang. Ya. Sekarang. Sekarang juga ya. Ya kita langsung naik. Boleh langsung aja. Hey guys. Sama Ustadz kita Bang Marus, gimana kondisinya, bisakah untuk kita uji challenge atau uji nyali di sana dan mengundang lah ya. Ya dan kebetulan Bang Marus itu bilang ada di ruang tengah itu di kursi lebih tepatnya kursi rotan gitu, yep. Itu emang energinya agak kuat di sana dan katanya itu ada yang lagi tiduran di sana. Ya, betul katanya ada yang tiduran. Dan jadi Bang Marus suruh lah, maksudnya ini kalau mau uji challenge atau uji nyali tempatnya pas sekali dan coba duduk di situ katanya. Ini sih numpang-numpang gua pengen coba keliling sih. Terus keliling kemana? Lu mau kemana? Lu mau coba ke sekitar sih. Oh iya coba dulu. Apa lagi kita berdua? Gak apa-apa di sini aja dulu sendiri. Oh di sini? Jadi kita udah putih dulu uji nyali. Karena Fadli takut, ya, beda jadi dengan gua ya, beda ya, dengan gua. Karena Fadli takut, jadi gua memutuskan untuk ya udah gua coba sendiri, gua mau cari seberapa ini tempat bisa membuat gua takut gitu loh. Ya. Makanya gua coba explore sendiri dari kamar depan, toilet di depan itu, sampai ke kamar belakang yang katanya paling mencekam, sampai ke toilet kamar belakang pun yang katanya memang ada genderuwonya di sana gitu loh. Semoga aja si Derek cepat pulang. Ini nih. Nih. Bagus. Yang gua rasa tadi ada di sini nih. Cuma ini parah sih. Nah, menurut penjaganya, ini salah satu tempat yang paling sering ada godaannya. Badan gue makin berat sih di sini. Berat banget sih di sini. Ini sih, wah, kamar mandi. Oi, Bli. Apa tuh? Oh ya guys, kalau lo mau tahu, sekarang itu jam 2:30 malam guys, subuh. 2:30 subuh guys. Ya, gue gak ngerti guys. Ini gila sih. Gue jam 2:30 subuh ada di sini. Ini gila sih ini pengalaman gue yang pertama kali. Ya, serem guys. Ter, Terry,
Jadi gue setelah beberapa menit di sana, gue kita coba challenge dengan mengetuk piring. Yeah. Itu awalnya untuk memanggil. Yeah. Terus karena mungkin menurut gue ngetuk-ngetuk piring itu juga agak apa ya? Agak mitos lah ya. Ya gue sih kurang berasa ngetuk piring. Yeah. Jadi gue nggak terlalu inilah. Karena memang nggak ada hasilnya gitu ya pas di saat kita ngetuk-ngetuk piring, nggak ada gangguan apa-apa, nggak ada. Jadi kita mencoba buat yang lebih ekstrim lagi untuk mengundang harus datang. Nah, karena di sana gue kepikiran buat nyetel Lengser Uni. Ya, benar banget. Setelah ngetuk piring itu, gue coba buat setel Lengser Uni. Ya, hey guys. Gue bakal coba ya. Tentang lagu gue cek dulu lagunya ini. Mulai dari yang mana? Oke. Oke guys. Gue mau coba sekali. Coba tinggalin Terry. Lu bawa HP dulu. Enggak. Gua udah sendiri sekarang sini. Gua coba ya. Sendiri. Berasa sih ini. Hah? Kayak ada yang gerak. Cuy, samping gua cuy. Cuy, ada yang gerak cuy, samping gua cuy. Sebelah-sebelah sini nih. Gua bukan yang gak takut ya, tapi gua jadi takut ya. Ter, ya, habis lagunya. serius kali. Udah yuk, kita panggil teman-teman yuk. Iya, dulu yuk. Apa lagi? Kita panggil teman-teman yuk. Kita yuk ke sana. Gue coba deh ngiter sekali lagi dikit. Dikit. Gila nih itu. Gila. Buku-buku. Nah, sebenarnya gue tadi ngerasa ada di dari sini nih kencang banget nih waktu gue setel lagu sendirian nih. Hah? Wah, gila gelap banget ini. Set. Is enggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Permisi ya, enggak ganggu.
Assalamualaikum. Wah, ini sih, ini yang tadi gue lihat nih parah banget nih. Mana? Ini patung gila nih. Iya sih, gempa. Ini patung gila nih. Gempa parah. Ini patung gila banget nih. Gue dari tadi duduk dekat sini. Gue dari tadi duduk di sini. Gue sekarang ngeliat dia merinding banget. Kayak lagi diliatin. Betul. Agak porno sih tapi. Tuh ada kaleng cat. Buka-buka sih. Ngecat. Kaget gue. Ada apa? Di situ, kayak ada suara, Ter. Duduk. Tadi gue kayak denger suara dari sini, Ter. Duduk, tapi gue gak berani. Emang di sini dari tadi arahnya. Udah, makanya, emang di sana dari tadi arahnya yang parah. Ayo. Sumpah. Ayo, udah. Kita udah setengah jam lebih, Ter. Udah setengah jam lebih. Udah jam setengah, udah mau setengah 4 kan udah tadi. Udah. Oke, guys. Guys. Oke, guys, kayaknya udah cukup. Kita berdua kayaknya si Fadli ini udah gak kuat. Udah cukup, guys. Serem banget, guys. Nanti gue ceritain, guys, sumpah, guys. Oke, guys, bye. Nah, itu sih lebih tepatnya emang itu semua di luar kontrol kita kalau dunia seperti itu memang ya. Memang terus, kita enggak bisa mengontrol dunia gaib sih ya, karena memang kan tidak tampak ya. Jadi kita pasti nggak bisa mengendalikan 100%, apalagi kayak orang kita yang awam yang nggak bisa ngelihat langsung gitu. Lebih tepatnya sih ya saling menghargai aja sih. Iya, itu kan kesimpulannya kan. Karena sama-sama hidup gitu, kita hidup, dia juga hidup. Ya tapi memang kehidupan dia berbeda dengan kita. Dan gue sih ambil contoh dari si Pak Yatman nih yang penunggu rumahnya di sana itu kenapa dia hampir 9 tahun tuh nggak pernah diganggu atau apapun, dia tuh nggak pernah diganggu. Dia tahu ada makhluk halus, dia tahu ada ini, dia tahu ada orang yang diganggu di sana, tapi dia nggak pernah, dia sendiri pun dan keluarganya pun nggak pernah diganggu sama sekali. Dan itu juga gue baru tahu dari Ustadz kita Bang Marus, kalau emang yang namanya makhluk gaib ini itu bukan semuanya berarti jahat atau betul, baik, karena dia cuma menangkap apa yang ada di pikiran kita. Dia cuma membalas atau menimpal balikan apa yang ada di pikiran atau tingkah laku kita. Jadi gue ambil contoh kenapa Pak Yatman sebagai penunggu gak pernah diganggu. Ustadz Marus sendiri yang bilang kalau penunggu yang paling kuat di rumah gadang itu, dia nempelnya ada di payatman itu sendiri. Dan secara tidak langsung memang berarti mungkin kenapa payatman gak pernah diganggu, karena rajanya sendiri itu nempel sama payatman itu. Dan mungkin menurut gue, karena makhluk halus itu kan pasti melihat dari apa isi hati kita. Ya, betul. Dia tahu apa isi hati kita. Misalkan hati kita niatnya jelek, otomatis pasti dia akan mengganggu gitu. Cuma kalau isi hati kita tidak jelek, niat kita baik, otomatis pasti nggak akan diganggu ya. Jadi menurut gue ya semuanya tergantung dari niat sih, dari hati. Kalau hati kita ya nggak pengen yang aneh-aneh, insya Allah pasti baik-baik aja gitu. So sampai di sini aja eksplorasi rumah gadangnya. Ya, jangan lupa like video kita, subscribe. Ya. Dan buat teman-teman, kalau punya tempat-tempat serem yang bisa kita kunjungin, kalian bisa komen di bawah sini. Nanti kita, gue, Terry, dan tim bakal samperin. Oke? Tunggu video selanjutnya dari kita. Bye. Yeah.